Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, sekarang hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Nah, saya sekarang berada di Simpang 5 Semarang. Nah, ini. Nah, ini kondisi di Simpang 5 ya, teman-teman. Ini banyak ya buat jajan-jajan atau nongkrong-nongkrong di sini. Yuk kita ke tempat lain. Nah, kalau ke sana tuh Jalan Pahlawan. Kita nyebrang. Kita nyebrang. Sekarang sekitar jam 20.45 malam. Kita muter-muter. Nah, ini tuh banyak buat main-main di sini nih, teman-teman. Bawa ke Semarang jangan lupa main ke sini. Ada yang futsal juga di dalam. Depan tuh ada Erlangga, Istana Trilian. Louis Kien Hotel kayaknya. Kita masuk ke dalam. Ini dia bagian dalam Simpang 5 Semarang. Ada yang main basket. Ada wahana buat main juga tuh. Dan banyak tukang dagang. Sekarang saya berada di tengah-tengah
simpang 5 ya, kita pencet di dalam. Ini kayak alun-alun, banyak rumput, enak nih kalau malam. Kalau siang sih, aduh pasti panas di sini. Kita lihat ke sebelah depan. Nah, kalau sebelah sana itu Hotel Ciputra. Kalau sebelah sananya itu Matahari. Yang ini yang Louis Kain Hotel. Nah, kalau itu tuh Masjid Agung tuh, Simpang 5. Kita ke sana yuk, coba lihat dari seberang aja, gak usah masuk. Masalahnya lagi direnov. Sini banyak buat main anak-anak. Jadi buat teman-teman yang ke Semarang, coba main ke Simpang 5 ini. Nah, misalnya di kawasan Simpang 5 ini banyak tuh yang nyediain buat mainan anak-anak kayak gini. Jadi khusus ada tempatnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kalau lurus ke sana itu mengarah ke Pandanaran. Terus ke sananya lagi itu Lawang Sewu. Ini Masjid Simpang 5 nih. Tuh lagi direnov depannya. Nah, ini dia tampak depan Masjid Simpang 5. Dulu gak kayak gini Masjid Raya Simpang 5 ini. Dulu gak kayak gini nih. Sekarang depannya lagi direnov. Nampakannya kayak gini nih. Yuk ke tempat lain lagi. Nah, ini pintu masuk Hotel Ciputra nih, gitu ke depan. Kalau ke sana itu, di atas itu ada jembatan Sentra Kuliner. Tuh, masih banyak banget. Apalagi kalau kemarin ya, pas Sabtu, malam Minggu, wah pasti di sini ramai banget. Kemarin sih masalahnya saya malam Minggu di Jogja. Ke sana tuh mengarah Jenderal Ahmad Yanti, Hatam Show, kesananya lagi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam melihat kondisi. Masih rame. Asik nih buat keluarga. Oke, teman-teman, mungkin sedemikian video singkat saya malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Seenggaknya saya memberikan kondisi terkini lah di Semarang. Dan kebetulan saya lagi main di daerah Semarang.
Oke, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.